Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kawan, di mana saja berada. Semoga kita semua ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang nasib Arya Saloka dan Amanda Manopo saat rating Badai Pasti Berlalu teratas. Ikatan Cinta kalah saing. Selamat mengikuti. Dua sinetron terbaru SCTP digadang jadi pesaing berat sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo. Pasalnya, baru tayang sepekan, sinetron Badai Pasti Berlalu dan sinetron Keajaiban Cinta mampu menyusul sinetron unggulan RCTI. Bagaimana tidak, dua sinetron andalan SCTP itu dibintangi aktor yang banyak digandrungi kaum hawa, yakni Stefan William dan Aliando Syarif. Stefan William bersama Michelle Judith membintangi Badai Pasti Berlalu, sedangkan Aliando Syarif dan Sita Marino bermain di Keajaiban Cinta. Mengangkat cerita novel populer rupanya tak cukup membuat Badai Pasti Berlalu mengancam posisi Ikatan Cinta. Lalu, bagaimana nasib Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta? Ikatan Cinta bahkan tak sedikit pun tergoyahkan oleh kehadiran Badai Pasti Berlalu SCTP. Walaupun sinetron yang dibintangi Michelle Judith, Stefan William, dan Hito Cesar itu berada di nomor urut 3 hitungan rating. Namun, angka yang dimiliki oleh sinetron Badai Pasti Berlalu masih jauh di bawah Ikatan Cinta. Dengan amanah wali RCTI yang menduduki posisi 2, Badai Pasti Berlalu memiliki jarak yang lumayan tipis. Arya Saloka pamer foto bersama pemain Ikatan Cinta. Artis tampan Arya Saloka memang tak lepas dari sorotan usai perankan Aldebaran di sinetron unggulan RCTI. Seperti belum lama ini, Arya Saloka pamerkan foto bersama para pemain sinetron Ikatan Cinta. Namun, dalam unggahannya, para fans Ikatan Cinta dibikin gagal fokus dengan pose Amanda Manopo dan Arya Saloka. Hal itu nampak dalam unggahan Arya Saloka di akun Instagram pribadinya yang diunggah pada Rabu 26 Mei 2021. Seperti diketahui, Ikatan Cinta hingga kini masih menjadi sorotan yang begitu digemari masyarakat. Alur cerita yang menarik hingga akting apik dari para pemainnya sukses menjadikan Ikatan Cinta trending. Chemistry Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai pemain utama juga membuat penggemar baper. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Arya Saloka membagikan deretan potret keseruan dengan para pemain Ikatan Cinta. Berempat, tulis Arya Saloka. Evan Sanders lantas meninggalkan komentarnya. Cihuy, tulis Evan Sanders. Tampak Arya, Amanda Manopo, Glenn K. Kisara, dan Evan Sanders bergandengan tangan. Wajah bahagia terlihat dari mereka yang memamerkan senyum. Di slide kedua ada foto Amanda dan Evan yang berpose loncat, sementara Glenn K. memegang tangan kiri Amanda Manopo. Sedangkan di slide terakhir, mereka berempat berpose jalan santai. Keakraban para pemain Ikatan Cinta tersebut membuat para penggemar begitu senang. Bagus deh, kata seorang netizen. Hey, harap ini tidak hilang, timpal yang lainnya. Kesayanganku, seru yang lainnya. Gemes sekali, kata yang lainnya lagi. Ih, gemoy banget sih, tutup yang lainnya. Pada laman Instagram, Abud Heri Pastrana membagikan deretan foto lainnya. Ada potret romantis Amanda Manopo dan Arya Saloka yang membentuk pose love dengan tangan. Juga ada foto Evan Sanders dan Glenn K. yang berpegangan tangan. Semoga badai di Pondok Pelita segera berakhir dengan kekuatan Ikatan Cinta yang semakin ajaib, tulis Abud Heri Pastrana di keterangan caption. Serta ada potret Aldebaran yang diperankan Arya Saloka dengan Nino yang diperankan Evan Sanders. Juga Andin yang diperankan Amanda Manopo berdua dengan Elsa yang diperankan Glenn K. Kisara.
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caglur.